badhe matur kabeh kasunyatan boten katon ngawur niki kutha kula ingkang berbudaya lembah mana sayur rukun inggih kutha Solo tansah ayem panas katon adem wit-witan ageng agawe tentrem alus pituture luwih bebudene suposito tata krama iku wis wajibe sepur duduk jolo doros nancang kuno isih kuno mlaku saka Purwosari dalan Solo ditelusuri mumpung kutha Solo gagah gede dhuwur mandekon wisata transportasine sak bendinone nyaman lan amane pancen tak Solo 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 kutha ku berseri loganmu Solo Solo kutha ku uri-uri budayamu Solo Solo kutha ku berseri loganmu Solo Solo kutha ku uri-uri budayamu Solo kota budaya menjadi destinasi favorit untuk berwisata. Banyak tempat-tempat yang bisa dikunjungi, keliling lereng dan keraton sambil makan serabi. Makanan khas Solo daripada melongo. Solo kota yang berbeda, ketika kau datang pasti langsung jatuh cinta. Jatuh cinta karena budaya dan keramahan masyarakatnya. Jalan-jalan ke kota Surakarta, belanja batik pakaian khas kota tercinta. Berbagai warna dan motif terlihat indah, meskipun sederhana namun terlihat mewah. Banyak tempat menarik untuk berekreasi, main ke balai kambang bikin keluarga happy. Masih banyak tempat yang bisa Anda datangi, ada teman dan keluarga mau main ke Solo lagi. Solo, Solo, kutha ku berseri, loganmu Solo, Solo, kutha ku uri-uri, budayamu Solo, Solo, kutha ku berseri, loganmu Solo, Solo, kutha ku uri-uri, budayamu. Kurang lengkap kalau belum ke keraton Solo, berburu barang antik, triwindungan sopuro, tempat olahraga yang nyaman, manahan Solo. Selamat datang, we are from Solo. Yeah, nikmati kota kami dengan suka hati, kota yang tak mati malam sampai pagi, membuat kalian nyaman berseri tanpa korupsi. This is Solo City, welcome to the home. Banyak jalan-jalan berubah pandanganku, yakin ini tambah kemajuan. Pemerintahan berkembang, kota Solo ku menyenangkan. Kota Solo ini terdapat wilayah yang dikenal sebagai Simpang Joglo atau Simpang Tujuh Joglo. Lokasi ini menjadi persimpangan pusat kemacetan di kota Solo. Relayang ini diharapkan nantinya untuk mengurai kemacetan serta akan menambah pergerakan kegiatan ekonomi terutama di Solo wilayah utara. Selain itu, elevated rail ini akan menjadi solusi permasalahan banjir dengan dibangunnya saluran drainase yang akan mengalirkan air menuju Kali Anyer. Pembangunan rel layang ini sangat kompleks dan membutuhkan waktu yang lama sehingga harus terus kita kawal sampai pembangunannya selesai. Saya berharap elevated rail menjadi ikon baru kota Solo. Ini terdapat perlintasan kereta api Simpang Joglo yang bersinggungan dengan 7 ruas jalan raya yang menimbulkan permasalahan kemacetan lalu lintas di kota Surakarta. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Kementerian Perhubungan bersinergi dengan Kementerian PUPR, Pemprov Jateng, Pemkot Surakarta, dan stakeholder terkait melaksanakan pembangunan jalur ganda kereta api Solo Balapan Kalioso dan rekayasa lalu lintas di Simpang Joglo. Jalur ganda kereta api Solo Balapan Kalioso memiliki panjang 10 km di mana terdapat elevated track sepanjang 1,8 km. Menggunakan jembatan tipe pelengkung rangka baja komposit dengan bentang sepanjang 270 meter dan tinggi konstruksi 40 meter. Menjadi bentang terpanjang di Indonesia yang melintang di atas Simpang Joglo dengan struktur underpass yang berada di bawahnya dengan desain lebar jalan 18 meter dan tinggi ruang kendaraan 6,2 meter. Desain konstruksi jembatan tersebut merupakan karya anak bangsa dibuat dengan menyerap nilai-nilai sejarah dan kearifan budaya lokal kota Surakarta berupa motif batik Sidomukti, pasar klewer, dan keraton yang akan menjadi ikon baru kota Surakarta.
Dengan pembangunan jalur ganda kereta api Solo Balapan Kalioso dapat menambah kapasitas lintas jalur kereta api yang semula 96 perjalanan per hari menjadi 144 perjalanan per hari dengan headway yang semula 26 menit menjadi 20 menit. Pada aspek jalan raya, dengan rekayasa lalu lintas simpang Joglo, kecepatan kendaraan yang melintas yang semula 15 km per jam menjadi 28,40 km per jam dengan waktu tempuh 5 menit menjadi 2,39 menit. Dengan pembangunan jalur ganda kereta api Solo Balapan Kalioso dan rekayasa lalu lintas simpang Joglo diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat.